Ya, tapi tidak semua orang bisa naik ke menara ini, karena kalau sembarangan ini agak berbahaya dan tinggi sekali memang bangunannya. Nah, ini digunakan nggak apa, Mas? Menara pantau bakaran sama anu, Mas, untuk pesawat ini loh. Untuk apa? Komunikasi, komunikasi dah. Pesawat trek ini, Mas. Ini tinggi berapa, Mas? 18. Ini lantai ke pira, Mas? 4. Lantai ke 4. Wah. Lumayan. Lumayan. Tiap hari olahraga bisa kurus. Wow. Warung tak enak tuh. Satu kali lagi. Mantap. Oh, ada kunci-kuncinya. Aduh, ngos-ngosan. Wow. Ush. Paling atas ada kaca. Tapi enggak peti-petir ya, Mas? Ya, di atas langkahnya. Tapi ya enggak tahu lagi. Itu Teluk Pangpang. Treknya mbek sana. Aku rada ngawangen ya. Ayo bayu pen. Oh, sembulungan. Ayo bayu pen saya. Lah itu toh. Yang di kemitraan di sana. Alas Purwo. Sembulungan. Mbak Ibu kayak Teluk Pangpang. Tak pikir ketinggalan. Kita putari. Nah, semua. Pikir tuh lah, kaki tuh lemes ya. Saya awang-awangan, saudara. Itu landasan pesawat apa, Mas, namanya? Pesawat trek. Pesawat trek ya. Nah, dengan adanya ini ya, Mas. Adanya wisata baru berupa trek mangrove dan menara pandang ini, Bim, itu sampean. Menurut saya sangat bagus sekali nih. Ini merupakan pengembangan wisata yang di wilayah utara Taman Nasional Alas Purwo, yaitu di Jatipapak dan Sembulungan gitu, Mas. Bagus. Keunggulannya apa, Mas? Di sini keunggulannya memiliki hutan mangrove dan ini mangrove trail itu loh, Mas. Antusias ya, Mas? Antusias sekali ini, Mas. Untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar, kelestarian alam, khususnya kawasan konservasi, dan jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu anu, pengunjung-pengunjung lokal yang setiap sore, makin sore makin banyak karena mau lihat sunset di mangrovean atau di trek mangrove. Nah, di hutan situ juga banyak yang nembus dari situ, nggak lewat jalan sini. Itu sebelah barat ya, Mas? Barat itu Teluk Pangpang. Wow. Didominasi oleh hutan mangrove. Sudah mau turun? Kaki, gimana? Kakinya bikin redek, dekulen. Gimana, Mas? Menurut jenengan? Asik, tinggi banget ininya menaranya. Pernah kayak gini? Belum. Kalau pesan sampean, Mas, untuk warga masyarakat sekitar terkait dengan adanya wisata baru ini apa? Dijaga,
dinikmati keindahan alam yang dikasih sama Tuhan. Kalau turun jalan kayak gitu pas cuman barat jadi lari kayak gini nggak kuat. Ya, tapi tidak semua orang bisa naik ke menara ini, karena kalau sembarangan ini agak berbahaya dan tinggi sekali memang bangunannya. Jadi memang tidak semua bisa atau boleh naik ke sini. Jadi kalau nggak boleh ya mending ke mangrove aja, sama asiknya kok.